Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Yanuar di sini. Kali ini sama melanjutkan gameplay dari Northgard dan melanjutkan ini ya. Story mode-nya yang chapter 11. Ini sudah yang part kedua sih. Ini yang ketiga ini. Kayaknya nggak terlalu susah, cuma lama gitu loh. Musuhnya ada banyak soalnya. Oke, ini mau nyelesain ini ya. Habisin mereka. Bentar, yang di sini. Oke. Kayaknya serang yang ini Dawudnya biar kurang. Ya ampun. Serang ini. Ayo serang serang serang. Wah, ada yang mau mati nih. Enggak. Bentar. Yang HP-nya dikit. Enggak. Tunggu dulu. Wah, siapa itu? Wetrung enggak sih? Warchief. Oke, ini berarti bukan Wetrung ya. Oke. Bentar. Ini sih suruh balik dulu ya, biar healing ya. Oke, mereka nyerang ini. Wah, bahaya juga sih kalau nyerang bawah. Oke, sudah keambil ini. Jangan lepasin dulu ya, soalnya nunggu sampai benar-benar hancur. Oke, warchiefnya kayaknya gak bakal nyerang sini. Dia terluka parah. Ntar yang di sini sudah healing, sini dong. Nah, ini aku mau nyerang tengah dulu ya, biar yang atas ini sama yang bawah sama yang sini ini kepisah. Oke, dia di sana. Ini misalnya nggak bisa dihancurkan langsung loh, nunggu hancur dikit-dikit loh. Oke, itu woodcutternya sudah nggak ada ya, jadi mereka nggak bisa produksi kayu. Bravery juga finishnya bakal kurang. Training camp nggak bisa ngelatih prajurit. Habis itu yang ini ya, training camp juga, marketplace woodcutternya. Nah, ini hancurkan juga woodcutter. Ini juga hunter lodge buat makanan. Cuma dua sih, boleh sih ini. Atau langsung nyerang ini. Ah, tapi ini towernya ada dua dong. Mungkin nyerang bawah dulu deh, biar nggak terlalu dekat sama kita ya. Ya, itu aja. Ini mereka agak ngeklaim kan. Oh, khawatirnya mereka tiba-tiba ngeklaim gitu loh. Ngekolonize kok ngeklaim. Ngekolonize yang ini. Enggak kan ya? Oke, bentar. Oke, sudah semuanya. Kabutnya sudah hilang, dia di sana. Tunggu sampai benar-benar hancur. Soalnya kalau belum hancur, mereka kolonis lagi, tinggal perbaikin soalnya. Agak repot jadi. Oke, ini berarti ngurangin makanan. Hunter Lodge sama ini ya. Habis yang ini bisa atau ini gitulah. Hancur 1, 2, 3. Oke, sip, serang ini. Ayo lo, bingung kan lo, ada diserang semua. Ah, warchiefnya. Bunuh. Oke, yang terluka balik dulu. Bentar, cek dulu yang terluka. Beruangnya terluka sih. Ini bisa diklaim sih, cuma nggak terlalu penting sih. Oke, beruangnya biar ke sana dulu.
Biskuit tuh nyerang ini ada yang atas, ada training camp juga soalnya, juga ada woodcutter. Oke, burgled ke sini. Nah, burungnya sudah ke sini, balik lagi. Oke, ini fisherman. Oke, ini ke sini. Bukan. Ini mana sih? Yang ini. Oke, gini terus saja. Oke, bener yang ini. Bolak balik healing ya. Pokoknya harus siap full. Tadi pimpinannya sudah mati sih. Ini apa nih? Training camp juga. Tapi mau nyerang ini aja. Mana? Oh, nggak masalah sih harusnya. Iya, ada banyak orang juga sih. Ini apa nih? Hunterless. Oke, sudah mati. Wah, hunterlessnya nggak ada orangnya dong. Fisherman-nya. Bentar. Ada yang tempat mancing lagi nggak sih? Oh, ini ada. Oke. Udah full yang di sini. Buruan ke sini dulu. Sini aja deh. Enggak, ke sini. Oke, nunggu ini hancur terus ke sini ya. Hancurin dikit-dikit. Oke. Bisa hancurin ini sih biar nyambung gitu, cuma percuma juga sih, buat apa gitu loh, nggak terlalu penting. Ini apa nih? Host. Oke, hostnya. Nah, hancurin ini deh sekalian yang deket. Dan ini juga bisa. Nah, mereka masih ada makanan sih di sana sih. Ya sudah lah, ini aja lah. Oh, nggak usah deh, ini aja nih, ini sih. Ini mereka sudah ke upgrade soalnya. Oke, hancurkan semua. Hancurkan dikit-dikit. Ayo lo. Oke. Dapat support. Mana katanya manggil pasukan. Balik dulu. Oke. Terus ini gantian ya, gini aja terus. Terus nanti balik. Ayo dong healingnya buruan. Oke, sudah full. Terus beruang. Ini sudah full, ini kesini. Kesini. Kesini ya. Ini balik. Oke, musim dingin. Ini ke sini. Ini siapa nih? Salpirer ke sini. Ini ke sini. Filmnya dikit kok, loh. Nah, ini sudah full. Oke, mereka enggak. Oke, enggak ambil alih lagi ya. Terus gitu ini dah. Ini ada trading post extra camp. Balik. Kayaknya ini nggak bisa langsung dihancurkan gitu loh. Kalau bisa kan lebih cepat gitu loh. Tapi nggak bisa, jadi nggak. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Hancurkan ini.
biar mereka nggak bisa produksi makanan lagi. Oke, tunggu aja, ini terakhir aja. Ini apa ini, mender hat? Oh, oke, okay, buat healing ya. Tapi masalahnya ada dua defense tower ini loh yang bikin ngeri. Kalau nggak ada defense tower mungkin mudah sih ya, ada defense towernya, apalagi sudah ke upgrade gini. Mana yang under attack? Ah, nggak masalah sih itu. Kalahkan dia, masih sanggup kok kalau yang nyerang cuma satu-satu. Tuh, apalagi ke healing juga. Oke, ada yang ketek lagi? Oh, enggak, sudah enggak ada. Clan member, oh, oke, sudah enggak ada yang di force kah? Bentar-bentar. Buka ter farmer hunter, wood cutter aja dah, habisin aja sih nggak masalah. Villager juga, farmer yang ini juga dah, ya semuanya aja deh. Oke, bentar-bentar, sudah habis kah? Oke, sudah habis ya. Serang yang ini. Ayo lo. Hancurkan semua. Oke, sudah. Ini biar. Oke, ini darahku sih. Oh, sampai lupa sama darahku sendiri dong. Ini juga balik. Beruang juga. Oke, buruan dong healingnya, cepat cepat cepat. Oke, harusnya sih barengan sih. Oke, sudah, ayo. Oke, tinggal nunggu terbakar. Apa ini enggak terbakar? Oke, terbakar. Nah, ini mati lagi loh. Ah, macam-macam sih. Nah, ini kenapa ini di sini satu ini? Ah, enggak berani balik lagi. Bisa keluar balik lagi loh dia. Oke, ini juga bisa sih meski itu diserang. Meski itu kepung lah, ini juga perlu diserang. Ini sih lebih pengaruh sih ya, ada ininya juga soalnya. Oke, kamu sudah full heal ke sini. Oke, jadi ya gini, rencana pingin bisa habisin dua sih, cuma kayaknya nggak bisa deh. Ini satu episode cuma bisa satu ini. Wah, oh, tapi nggak apa-apa deh, kalian itu biarin aja, ambil juga nggak masalah deh, soalnya sudah nggak kepake juga ya. Meskipun yang bawah ngurangin makanan mereka, ini cuma rumah sih jadi nggak terlalu penting. Biarin deh yang bawah keambil. Your clan want better house. Oke, kita upgrade aja rumahnya. Oke, sip.
Oke, dikit lagi. Kayaknya bikin cepet deh hancurnya. Ya buruan dong. Jelas kontrol, oke. Gak usah diambil lagi sih. Bentar. Kenapa? Oh, enggak sih populasi kok enggak turun ya. Nambah rumah gue lupa. Oke, biar ke bawah dulu. Terus habis gitu. Sini udah deketin. Itu serang ini. Sini loh. Makananmu habis. Ah. Beruang biar balik dulu. Ini juga perlu balik sih. Sama. Ini enggak, oh ya ini nih. Kita ambil alih dikit-dikit. Buset, belajarnya banyak banget itu. Ini enggak ada training. Oh, ini ada itu sih. Oke, mantap. Mati lagi loh. Oke, aman. Ntar ini sini, yang ini berdua balik ke sini lagi. Oke, ini sudah full. Nah, apa ini tadi? Tiba-tiba meledak. Ini apa nih? Bangun Altar of King. Oke, biarinlah bangun-bangun aja. Bentar, ini tak tunggu buat balik. Buruan dong healingnya. Ini makanannya full ini. Udah gak bisa nambah lagi. Ini tinggal nyerang-nyerang doang sih. Oke, balik sini dulu. Tinggal nunggu hancur terus ambil ini. Diambil alih lagi kan. Sudah kuduga. Kesini dong. Oh, nggak usah deh, nggak usah. Biarin loh, muter-muter semua. Mereka ada, masih ada woodcutter ya ini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini apa nih? Wah, training camp-nya itu. Ya biarin lah. Biarin dulu. Biarin mereka itunya berkurang terus. Habis gitu serang atas lagi sih. Muter-muter lagi jadinya. Buruan dong, cepetan. Cepetan hancur. Oh iya ya, makanannya mereka kan tinggal Hunter Lodge ini doang sih. Kayaknya mau kolones juga susah mereka. Makanannya soalnya tinggal dikit. Oke. Hancur dong. Oke. Nah. Sudah hancur semua. Mereka nggak ada marketnya ya, pasarnya nggak ada. Ya lo sini lo serang sini, perang. Oke. Habis disaman mati lagi. Oke, yang ini. Ini yang ini. Balik dulu. Ini juga balik. Oke, yang ini. Oke, healing.
ini sudah healing biar balik aja. Oke, nggak bisa nambah penduduk, nggak masalah. Wah, happinessnya ini, happinessnya gara-gara populasinya banyak ya. Oke, sudah segitu yang ini. Bingung loh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti kayaknya Wetron emang di atas deh. Bentar ya, ini sudah berbatasan banget dong. Nggak kelihatan tapi dia di mana. Tapi ini bisa sih tak serang juga sih ya. Yang terluka kan ini, yang ini biar balik, ini juga biar balik, ini biar nunggu kebakar. Kalau di kolones ya tuh serang loh, nggak bisa loh, sudah terdesak ini mereka. Ini balik ke sini, ini juga, ini sudah nggak ada warnanya sih. Oke, berarti tinggal nyerang doang, tinggal pusatnya. Bentar-bentar, susah sih. Oke, hancur dong. Ini kalau kolones langsung ambil, kolones ambil. Mereka nggak boleh kemana-mana. Tak tunggu agak dikit aja ya. Biar kalau misalnya mereka kolones, ngeripernya itu masih butuh waktu gitu loh. Monster Slayer. Coinage. Ini. Ya kita aja sih. Apa? Sini loh mati semua. Ini yang terluka. Oke, yang ini kayaknya sudah nggak ada lagi sih mereka prajuritnya. Ini nggak ada buat itu soalnya trainingnya. Terus sama nunggu ini ya. Nah, mereka bingung banget itu. Sip. Diserang lagi. Oke, nggak apa-apa. Menang sih. Menang. Bentar. Oke, mending aku nyerang dari sini ya. Oh, dari sini aja. Bentar, tunggu. Nah, serang dari sini biar langsung hancur. Tapi ini bakal ngurang banget sih ini.
tuh balik yang mati. Ini loh gara-gara ini doang loh. Kamu balik ini, kamu balik dulu. Bahaya, 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 bahaya. Yang diincar langsung ini dong. Tuh. Banyak banget yang mati. Nah, siap, siap, siap. Kamu juga balik. Ya pada balik sini. Segini tinggalin aja. Ini ada sih klan yang lain, cuma nggak penting-penting amat sih itu. Oke, balik dikit-dikit lah. Mereka juga nggak bisa summon prajurit ya. Beruang. Oke. Ngungsi dikit-dikit dong. Oke. Sip. Hancur satu ya. Harusnya hancur sih. Yuken 18. Iya kan, harusnya tinggal itu aja. Nggak ada apa-apa lagi nih. Oke, sip, ini berapa? Full. Mantap, mantap. Oke, biarin aja sih. Serang aja deh. Tapi harusnya menang sih. Oh, enggak, mati satu. Ini balik aja lah. Tinggal satu sih, cuma minernya nggak ada ya, jadi ya sudahlah. Bar ini 2 kehilangan 3 prajurit dong. Ini ini biarin deh sini aja sambil nunggu ngeheal, tapi kayaknya buat episode depan aja deh. Nggak bisa soalnya ini nggak sempet. Oke, kayaknya episode depan hancurin ini. Oke, sudah hancur satu ya. Gunar ter ini ada food seal buat makan, kayaknya Mender Hot aja yang diserang sama woodcutter. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel ya. Noda berah untuk tampilan kelanjutan dari Nordcut ya. Bentar, mungkin ini nanti tak upgrade servernya. Ini kesini satu. Oke, bentar, tak cek dulu ya makanannya ngurang apa enggak. Oh ya, ini tadi 40 ya. Oke, extra war masih aman sih. Ini upgrade juga aja. Kita cek dulu ya, kayaknya aman. Ini juga ada. Nah, gini jadi lebih banyak. Oke lah, sekian video dari saya. Sampai jumpa.